nak tanya kat sini, berapa ramai kat sini yang ada kebengangan bila stage dia tak naik? Siapa kat sini rasa bengang bila tengok orang lain boleh buat dan stage dia naik tapi dia tetap macam tu juga? Siapa kat sini rasa bengang bila hidup dia tidak ada berlaku apa-apa perubahan tetapi dia makin stres? Siapa kat sini rasa mula-mula bila tengok orang berniaga macam senang je dia berniaga? Siapa kat sini yang pernah dah dia dah berniaga tapi rasa macam nak kerja balik? Ramai orang yang memilih untuk bantu diri sendiri, betul? So kita ada dua pilihan, sama ada you buat ni untuk you atau pilihan kedua adalah you buat ni untuk boss you. Okay? Sebab dalam bisnes dia macam tu. Kalau kita tak buat untuk kita, kita akan buat untuk orang lain. Sebab hidup kita, diri kita tetap kena menyara hidup. Trend pembelian manusia dah berubah. Daripada 170 naik 240,000. Okey, sebab sekarang ni bulan ni pun kita dah cecah hampir 200,000 tapi belum tutup bulan lah kan. Kalau dulu Zara punya angka tak banyak, sebulan paling tinggi pun mungkin sebab ada dekat-dekat nak raya, mungkin dalam masa tu 15,000. Tapi kalau ikutkan bulan-bulan tak banyak, 8,000, 7,000 setengah macam tu. Tapi sekarang sales Zara macam naik mendadak daripada yang dari amount yang dulu dah melepasi 100,000. Selepas mengikuti kelas bersama Tuan Najib Sadok, dalam tempoh berapa bulan je kami dah mampu waktu tu mencapai sehingga 16,000 follower. Dan start dari tu, sale kami dah naik. Dahulunya sekitar 110,000, 120,000. Pada penghujung 2018, selepas menyertai RPM, sale kami dah naik pergi ke 150,000. Dan selepas beberapa bulan sehingga ke hari ini, sale kami dah mencapai 250,000.